Uji coba armada bus wisata Sabah Kota Cimahi atau Sakoci di Petembeian Ku Ngurilingan Mangpirang Jalan Protokol Kota Cimahi. Kamari Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna numpak langsung bari nyupiran eta bus khusus wisata anu mangrupa hibah ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Engkena eta bus bakal jadi andeleun Kota Cimahi dina program wisata militer. Nya kaos kitu bus wisata Sabah Kota Cimahi atawa anu dilandih Sakoci. Minangka numunggaran eta armada bus diuji coba ngurilingan mangpirang jalan protokol di Sakuliah Kota Cimahi, timimiti Jalan Ganda Wijaya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Amir Mahmud, tepi ka pungkas di kantor pamarentahan Kota Cimahi, Jalan Demang Harjakusuma. Samalah kamari Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna numpak langsung bari nyupiran eta bus Sakoci. Tisaprak di Pitembeian di Jaran Pasir Kumeli, Wali Kota Cimahi ngangkut sajumlahing warga di jero eta armada bus Sakoci. Bus Sakoci mangrupa armada hibah ti pamarentahan provinsi anu dipasrahkeun kalawan simbolis ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saminggu katompernakeun. Rancangna eta bus teh bakal jadi andeleun Kota Cimahi dina program wisata kuliner. Pangna kitu, Kota Cimahi kawentar minangka puseur atikan militer angkatan darat. Engkena masyarakat boga lalongkrang keur numpak bus Sakoci minangka pangjugjugan wisata ka sababaraha tempat ka asup puseur atikan militer. Samalah warga ngarasa bungah kana jenglengan Sakoci, dumeh dierong mampu ngaronjatkeun potensi wisata di Kota Cimahi. Turta minangka edukasi pikeun masyarakat. Ini kita namakan Sakoci, Sabah Kota Cimahi. Satu kendaraan yang pemerintah kota fasilitasi yang bisa digunakan untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat Cimahi, untuk mengenal kota-kota Cimahi, tempat-tempat yang sejarah, terutama buat apa namanya anak-anak yang dikatakan anak-anak muda. Ini bisa digunakan, ini operasionalnya tiap hari. Operasionalnya tiap hari. Tiap hari, operasionalnya jam kerja nanti bagi di acara. Bangga bahwa sekarang Cimahi sudah mempunyai objek wisata, yaitu wisata militer, sehingga orang dari Cimahi dan dari luar bisa tahu bahwa Cimahi itu mempunyai objek wisata, tidak hanya Kota Bandung. Nah, sekarang sudah ada mobil Sakoci, kita bisa menggunakan mobil Sakoci ini untuk melihat bagaimana objek wisata dengan menggunakan mobil Sakoci ini. Kami berharap ke depannya mobil ini akan bisa bertambah jumlahnya sehingga seluruh masyarakat dapat menggunakan tanpa harus antri. Jenglengan eta bus Sakoci pulas hejo teh desain jeung interiorna siga-siga bus wisata Bandros atawa Bandung Tour on the Bus milik pamarentah Kota Bandung. Sakoci bakal resmi dipedalkeun dina awal bulan Februari 2018 dumeh tepi ka kiwari eta bus masih dina hambalan panyampurnaan. Engkena bagian jero eta bus Sakoci teh bakal diwewegan ku potret sarta film ngeunaan tempat kuliner sarta wisata militer di Sakuliah Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.